Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang mengisahkan tentang seorang pendekar tua berilmu tinggi terpaksa turun gunung demi melindungi dunia dan keturunannya. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Xiangchuan, jianghu zhong yao kei yu jin fu long, jiao xi wu zong. Kisah diawali, kita diperlihatkan dengan dua orang pendekar dari sekte Siwu yang bernama Yuhan dan Sumo. Mereka keluar tanpa izin dari ketua sekte yang merupakan ayah dari Yuhan. Mereka berencana akan melakukan misi besar yang sangat berbahaya, yaitu menyegel kekuatan naga yang akan bangkit setiap 27 tahun sekali, dengan tujuan agar ayahnya merestui hubungan mereka jika misinya berhasil. Yuhan memberikan plakat sekte sebagai tanda misi, namun Sumo bingung karena tak enak kepada seniornya yang bernama Yansu, karena tugas tersebut sebenarnya diberikan kepada Yansu, apalagi dia menyukai Yuhan. Yuhan pun marah karena Sumo menolak misi tersebut, karena plakat yang ia berikan dicuri dari pamannya. Yuhan yang masih marah memasuki sebuah penginapan untuk beristirahat. Tak berselang lama, muncul pemilik penginapan yang seperti sedang ketakutan dengan terburu-buru menutup pintunya. Yuhan sedikit kesal dan marah ketika si pemilik penginapan mengatakan bahwa saat ini tidak menerima tamu seorang pun. Namun tiba-tiba terdengar suara lonceng yang disertai hembusan angin. Dengan terpaksa, mereka pun disuruh duduk karena sudah terlambat. Ternyata seorang jawara sakti yang bernama Jen Long akan memasuki penginapan tersebut, yang sangat ditakuti dan disegani oleh seluruh pendekar. Siapapun yang menatap matanya, maka akan hilang ingatan dan dapat dikendalikan oleh Jen Long. Yuhan melakukan kesalahan besar dengan menatap matanya. Yuhan berkali-kali memanggilnya namun tak merespon. Ternyata Sumo terkena sihir yang membuat hilang ingatannya dan dikendalikan oleh Jen Long. Dan tiba-tiba seorang pendekar berilmu tinggi muncul. Ternyata pendekar tua tersebut adalah ketua sekte Siwu yang bernama Jongsan, yaitu ayah dari Yuhan. Namun tiba-tiba Sumo yang sudah terkena sihir dikendalikan oleh Jen Long dan berhasil menikam ketua. Singkat cerita, di istana sekte Siwu semua sedang berduka karena diduga ketua sekte sudah tiada, meski kenyataannya menghilang tak dapat ditemukan. Kini ketua sekte dipegang sementara oleh adik perguruan ketua yang bernama Ling Wei. Terlihat seorang pendekar muda bernama Yansu meminta kepada Ling Wei untuk segera menghukum Sumo karena telah melakukan kesalahan besar menghabisi ketua. Namun tiba-tiba Yuhan muncul membela Sumo yang sontak saja membuat Yansu marah. Yuhan menghampiri Sumo yang sedang ditahan di bawah tanah istana. Dia masih memihak Sumo karena yakin dia tidak akan melakukannya jika tidak terkena sihir. Sumo pun meminta maaf kepada Yuhan karena dia tak sadar telah melukai ayahnya. Dengan risiko tinggi, Yuhan membebaskan Sumo dan menyuruhnya untuk segera pergi menemui seorang peramal sakti bernama Suan di kota 9 jika ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya di penginapan tersebut. Dan ternyata sebelumnya ketua mendatangi Suan untuk menanyakan di mana keberadaan putrinya dan Sumo. Dia terpaksa turun gunung karena khawatir tentang keselamatannya yang diduga akan pergi menyegel kekuatan naga yang otomatis akan berhadapan dengan seorang jawara sakti Jen Long. Singkat cerita, sebulan kemudian akhirnya Sumo tiba di kota 9 menemui Suan. Tanpa basa-basi, Sumo langsung meminta ingin tahu kejadian yang sebenarnya di malam itu. Suan pun mengatakan bahwa Sumo harus pergi ke kota Jiyu dan mencari seorang pendekar bernama Yuko. Ada orang bantu kamu.
Di kota Jiu terlihat para pendekar sedang menggelar arena tarung jalanan yang bebas diikuti oleh siapapun. Salah satu petarung berbadan besar sudah berhasil menghajar beberapa pendekar dan masih bertahan sebagai juara tak tertandingi. Karena dirasa sudah tak ada lagi yang berani melawannya, akhirnya seorang gadis diberikan sebagai hadiahnya. Namun saat gadis tersebut akan dipukul, tiba-tiba Yuko muncul. Saat pertarungan masih berlangsung, muncul Sumo membantunya. Yuko pun membawa gadis tersebut sebagai hadiahnya. Saat akan pergi, Sumo mengatakan bahwa dia diutus oleh Suan untuk menemuinya. Yuhan dimarahi seniornya karena telah berani membebaskan Sumo yang menjadi tahanan Sekesiwu. Lalu dia meminta ketua untuk mengeluarkan perintah penangkapan Sumo. Namun ketua memerintahkan untuk mengesampingkan dulu kasus Sumo karena ada yang jauh lebih penting, yaitu harus segera bertindak untuk menyegel kekuatan naga yang akan muncul setiap 27 tahun sekali. Jika berhasil, maka Yansu akan diangkat menjadi ketua sekte. Yuko merasa penasaran mengapa Sumo dibantu oleh Suan dan memberikan gelang padanya. Padahal Suan terkenal tidak akan membantu siapapun kecuali memberikan imbalan yang besar. Namun Sumo menegaskan lagi bahwa dia tidak memberikan imbalan apapun. Di tengah perjalanan, mereka berhenti. Ternyata gadis tersebut diberikan kebebasan. Sumo masih belum mengetahui alasannya mengapa Suan menyuruhnya untuk menemui Yuko. Setelah cukup jauh berjalan, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang akan dijadikan persinggahan sementara. Namun Sumo merasakan suatu bahaya yang akan menghampirinya. Dan benar saja, tak lama kemudian suara lonceng berbunyi. Mereka pun bergegas keluar yang sudah diselimuti kabut tebal. Dan tiba-tiba... Dan ternyata Ling Wei muncul, dengan kebetulan lewat akan menuju tempat tersegelnya kekuatan naga. Dan tak berselang lama, Yansu pun tiba dengan Yuhan. Mereka semua marah kepada Sumo karena telah berani melarikan diri. Namun Sumo mencoba meyakinkan semuanya bahwa dia pergi hanya ingin mencari kebenarannya. Yansu yang sudah terlanjur benci tak ingin mendengar lagi apapun. Dengan seketika, semua menghentikan pertarungannya saat terdengar suara lonceng disertai hembusan angin, yang pertanda Jin Long akan muncul. Sumo pun mencuri kesempatan dengan membawa Yuhan pergi dari sana. Sumo berjanji akan mencari tahu kebenarannya dan meyakinkan Yuhan bahwa dia tidak mungkin mengkhianati ketua yang sudah dianggap ayahnya sendiri. Dan Sumo juga berjanji jika masalahnya telah selesai, dia akan segera menikahinya, yang sontak saja membuat Yuhan senang. Setelah lama berbincang, tiba-tiba Yansu muncul. Dia murka karena Yuhan telah memilih Sumo sebagai pasangannya. Saat mereka masih bertarung, tiba-tiba gelang hitam muncul pada lengan Yuhan. Dia kesakitan hingga terjatuh lemas. Sontak saja membuat mereka semua panik termasuk ketua. Setelah diperiksa, ternyata gelang tersebut tak bisa dilepas dengan kesaktian setinggi apapun. Ketua mengatakan bahwa gelang tersebut adalah tanda dari Jin Long yang akan menjadi penerusnya. Jin Long akan terus mencarinya meski lengannya putus sekalipun. Ketua juga mengatakan bahwa kekuatan naga hitam tidak akan tersegel jika Jin Long tidak memiliki penerusnya. Owen, Jangjun, Wu Xingren. Jin Shoujo. Sumo
Tibalah mereka di perbatasan desa Jiu dan gerbang istana naga. Namun terlihat penduduknya yang aneh hanya berdiam diri seperti patung. Setelah berjalan melewatinya, ketua merasakan udaranya beracun. Dia pun dengan segera mengeluarkan obat penangkalnya. Dan dengan seketika, semuanya menghilang yang ternyata hanya sebuah ilusi. Namun dengan mengejutkan, tiba-tiba Jian Long muncul. Jian Long berhasil membawa Yuhan. Jian Su murka kepada Sumo karena dia menghalangi saat Jian Su akan menyerang Jian Long. Sumo pun menjelaskan yang tak masuk akal. Dia menduga bahwa Jian Long adalah Jong San, ketua sekte yang dianggap telah tewas. Dengan bukti bahwa Jian Long menggunakan jurus King Yun. Karena seluruh dunia tahu jurus tersebut hanya ketua yang memilikinya. Dan Sumo juga berhasil mendapatkan plakat ketua sekte dari tubuhnya. Ling Wei tiba-tiba terjatuh lemas karena terkena racun mematikan saat pertarungan tadi. Dia pun memberikan pesan kepada semuanya untuk tidak saling berselisih, harus menyatukan kekuatan agar berhasil menyegel naga hitam, dan harus mampu mengalahkan Jian Long agar gelang di tangan Yuhan lepas dan Yuhan bisa selamat. Dan yang terpenting, harus bisa menemukan altar penyegel naga. Sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat dulu. Yuko menanyakan apa yang sebenarnya Sumo ingin tanyakan dari dirinya. Yuko pun menceritakan kejadian masa lalunya, di mana dia akan melakukan pernikahan. Namun tak disangka, tiba-tiba Jian Long muncul. Yuko tak mampu menandingi kesaktian Jian Long. Dia hanya bisa pasrah melihat calon istrinya dibawa, yang ternyata di lengannya ada tanda gelang hitam yang berarti akan menjadi penerusnya Jian Long. Lalu Yuko dengan segera menemui Suan yang dipercaya oleh dunia bahwa semua yang datang kepadanya akan tercapai segala keinginannya, namun harus bersedia mengambil risiko apapun meski hingga nyawa taruhannya. Hingga akhirnya calon istrinya berhasil selamat dari genggaman Jian Long. Namun syaratnya, Yuko tidak boleh menemuinya lagi untuk selamanya. Keesokan harinya, Sumo dibawa oleh Yuko kepada seorang pendekar yang mampu melihat masa lalu meski tak ingat sedikit pun. Sumo ingin melihat kejadian sebenarnya pada malam itu, di mana dia terkena sihir Jian Long hingga tak sadarkan diri melukai ketua. Namun dengan risiko yang tinggi, jika sudah memasuki dimensi masa lalu, maka jangan ada gangguan sedikit pun karena akan menjadi gila permanen. Yuko pun memberikan tanda, yaitu koin berputar yang bisa dilihat juga di dimensi alamnya. Jika koin tersebut berhenti berputar, maka waktunya telah habis dan harus segera bangun, meski dalam kondisi apapun. Saat Sumo sedang memasuki dimensi alamnya, tiba-tiba Jian Su muncul akan mengacaukan ritualnya dan menghabisi Sumo, karena dia tetap meyakini bahwa Sumo lah yang telah menghabisi ketua. Dengan terpaksa, Yuko pun menghadangnya dengan sekuat tenaga. Yuko yang sudah tak bisa menahannya lebih lama lagi memutuskan untuk menghentikan putaran koinnya, yang otomatis Sumo pun melihatnya dan mengerti waktunya untuk bangun. Namun saat akan meninggalkan dimensinya, Sumo terkejut. Ternyata Jian Long yang berhasil dikalahkan oleh ketua adalah ayah kandungnya Sumo bernama Chuan, yang merupakan kakak seperguruannya ketua. Chuan pun menjelaskan dia terpaksa menjadi Jian Long agar kekuatan naga hitam bisa tersegel demi menyelamatkan dunia. Namun Chuan tak menyangka ternyata setelah topeng Jian Long dipakai, maka ingatannya akan hilang kendali. Yeah!
Semua berhasil dibangunkan, dan akhirnya kebenaran kini telah terungkap bahwa ketua tidak tewas. Dia memutuskan untuk menjadi Zhenlong demi menyelamatkan dunia, dan Yuan terpilih untuk menjadi penerusnya. Namun Yansu masih tak percaya sebelum ada bukti yang nyata. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk segera mendatangi Zhenlong dan membuka topengnya untuk mengungkapkan kebenarannya. Pada malam harinya, Zhenlong dan pasukannya tiba di desa Xianji. Terlihat Yuan yang sudah hilang ingatannya akan segera dijadikan penerus Zhenlong. Namun tak berselang lama, dengan tepat waktu mereka pun muncul. Akhirnya Zhenlong berhasil dikalahkan, Yuan pun dengan seketika sadar, dan kini saatnya kebenaran dibuktikan. Dengan perlahan, Yuan akan membuka topengnya, dan ternyata... Ketua pun menjelaskan kepada Yuan bahwa Zhenlong harus selalu ada, karena hanya Zhenlong satu-satunya yang mampu menyegel kekuatan naga hitam. Jika sang naga bangkit, maka penerus Zhenlong harus selalu ada untuk menekan kekuatannya. Namun resikonya akan hilang ingatan selama menjadi Zhenlong. Ketua memerintahkan semuanya untuk segera pergi ke altar Gunung Ciyu karena diduga naga hitam akan bangkit. Dia sangat terkejut ketika melihat gelang hitam berada di lengan Yuan. Ternyata penerus Zhenlong adalah putrinya sendiri. Ketua sedih karena siapapun yang menjadi Zhenlong jika sudah terbuka topengnya, maka tak lama dia akan tewas. Namun saat Yuan akan memakai topengnya, tiba-tiba Sumo menahannya. Dia yakin akan menemukan jalan keluarnya untuk melepaskan gelang tersebut. Tibalah mereka di altar Gunung Jiwu. Saat Sumo akan menyegel kekuatan naga hitam, tiba-tiba Yansu marah. Dia sangat kesal karena yang dipilih ketua untuk menyegel naga adalah Sumo. Dan terlebih lagi, Yuan juga memilih Sumo untuk menjadi pendampingnya. Saat Yansu masih marah, tiba-tiba seorang pendekar muncul melesatkan kipasnya yang tersengaja mengenai Yansu hingga tewas seketika. Dengan mengejutkan, pendekar tersebut adalah Ling Wei yang ternyata masih hidup. Dia memiliki misi untuk kepentingannya sendiri, yaitu ingin menjadi abadi agar dapat menguasai dunia. Dengan memanfaatkan mereka semua untuk menemukan tempat altar penyegel naga, dia pernah menemui Xuan ingin memiliki kekuatan tak tertandingi untuk menjadi penguasa dunia. Xuan pun mengabulkannya, namun dengan risiko yang tinggi. Dia harus menerima penyakit sisik naga yang akan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hanya altar penyegel naga yang dapat menyembuhkannya dan sekaligus akan mendapatkan kekuatan tanpa batas. Akhirnya Ling Wei memutuskan untuk terjun ke bawah demi mendapatkan altar naga. Namun tiba-tiba bumi bergetar hebat yang membuat mereka semua panik. Dan dengan mengejutkan, ternyata Ling Wei berubah menjadi naga hitam. Dengan berubahnya menjadi naga, dia berasumsi akan sangat mudah menguasai dunia dengan kekuatan tanpa batas. Tak ada jalan lain, Sumo dan Yuko harus mampu mengalahkan dan menyegel kekuatan naga tersebut. Akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan dan menyegel naga hitam. Dan dengan seketika, gelang hitam pun terlepas dari lengan Yuan dan berubah menjadi topeng Zhenlong. Namun tak disangka, ternyata kekuatan naga hitam masih sangat besar, hingga mereka berdua sudah hampir tak kuat lagi menahannya. Karena bagaimanapun, jika tak ada Zhenlong, maka tak akan ada yang mampu menahan kekuatan naga hitam. Dan akhirnya Yuan pun memutuskan untuk menjadi Zhenlong berikutnya demi keselamatan dunia. Aku akan
Akhirnya naga hitam berhasil disegel selama 27 tahun ke depan. Namun Yuan memutuskan mengorbankan dirinya demi melindungi dunia. Jawara Sakti pun telah selesai misinya dan meninggalkan dunia. Setelah semuanya aman terkendali, Sumo mendatangi Xuan untuk memohon permintaan agar dia bisa disatukan lagi dengan Yuan. Xuan pun mengabulkannya namun dengan syarat yang pedih dan sabar. Dia harus menunggu selama 27 tahun. Sumo pun memutuskan untuk membeli sebuah penginapan dan rumah makan di desa Jiyu agar bisa bertahan hidup untuk menunggu seseorang selama 27 tahun. Dan mulai saat itu, Sumo dan Yuko menjalani kehidupannya normal seperti rakyat lainnya. Dan singkat cerita, 27 tahun kemudian, terlihat Sumo sudah menjadi aki-aki. Dia masih setia menunggu saatnya tiba, seperti yang telah dijanjikan oleh Xuan dulu, bahwa Sumo akan bersatu lagi dengan Yuan. Dan benar saja, suara lonceng berbunyi pertanda Yuan muncul. Dengan gemetaran, perlahan Sumo menatapnya. Dan kisah film pun beres.